Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook. Dan di depan bewok sudah ada laptop yang tipis, kecil, mungil, dan seksi. Perkenalkan, ini adalah laptop Acer Swift 3 dengan Ryzen 4000 series. Acer Swift 3 ini memang punya desain yang mungil, kecil, tipis. Ketebalannya cuma 16 mm, kemudian beratnya cuma 1,2 kg aja. Punya dimensi 323 x 218 x 15,95 mm. Berbahan sasis logam aluminium dan magnesium aluminium yang membuat laptop ini tuh sangat kokoh sekaligus portable buat dibawa kemana-mana. Jadi kalian gak akan keberatan dan gak akan ngabisin tempat lagi nih walaupun harus bawa laptop keluar rumah. Walaupun desainnya kecil dan juga ringkas, tapi jangan khawatir karena laptop ini ditenagai sama prosesor AMD Ryzen 5 4500U dengan Radeon Graphics. Punya CPU 6 core dengan clock speed sampai 2,3 GHz. Dos gini juga menggunakan turbo boost ya bro, yang bisa naik sampai 4 GHz. Kemudian kapasitas RAM-nya sendiri 8 GB dengan jenis LPDDR4 dual channel dan sayangnya nih nggak bisa di-upgrade brother. Tapi nggak usah khawatir brother, karena Ryzen 4000 series di Swift 3 ini memungkinkan prosesor ini memiliki kinerja single thread dan juga multi thread yang terdepan. Bahkan pihak Acer mengklaim bahwa performa Ryzen series 4000-an ini dapat menghasilkan peningkatan performa hingga 40% jika dibandingkan dengan AMD Ryzen seri 3000-an. Apalagi sudah didukung dengan grafik AMD Radeon 8, grafik yang mampu menampilkan tekstur gambar dan warna yang cukup baik. Lalu kalau untuk penyimpanan sendiri, yaitu sebesar 512 GB, SSD, PCIe, GAP3, NVMe yang diklaim memiliki waktu read 8 GB per second. Gak hanya performanya yang cukup mumpuni di laptop yang tipis ini bro, tapi layarnya tuh memang enak dipandang banget. DOS kini punya bentang layar seluas 14 inci, Full HD dengan resolusi 1920x1080. Dan teknologi IPS Non-Glare Display. Sisi ataupun bezel layarnya tuh memang begitu tipis, sehingga layar tuh terasa lapang saat kerja, belajar, ataupun entertainment menggunakan laptop ini. DOS kini memiliki kecerahan warna sampai 300 nits, dengan rentan warna yang ditampilkan layar tuh tinggi banget. Dengan color gamutnya 72% NTSC, bezelnya juga tipis, cuma 5,5 mm, dan rasio layar ke body nih hingga 82,73%. Dan layarnya ini nih mampu dibuka sampai 170 derajat. Pastinya dengan desain dan fisik laptop yang tipis, ngebikin port-portnya ini tuh agak sedikit berkurang bro. Dan sama seperti di Acer Swift 3 ini, di bagian kiri ada DC in untuk konektor charger, kemudian port USB-C yang mendukung input power delivery, kemudian ada port HDMI dan USB 3.2 Type A. Sementara di sebelah kanannya nih, hanya terdapat Kingston lock, kemudian USB 2.0 Type A, serta audio combo jack. Walaupun begitu, beberapa jenis port yang dianggap penting nih tetap terpenuhi kok, walaupun berkurang secara jumlah. Lalu untuk konektivitas, pada Ryzen 4000 series di Swift 3 ini sudah mengandalkan Wi-Fi 6. Teknologi ini nih menghasilkan koneksi internet 3 kali lebih cepat ketimbang dengan generasi teknologi sebelumnya. Hal ini menjadikan Swift 3 laptop yang mampu memberikan koneksi terbaik pada para penggunanya, brother. Kita sekarang akan beralih ke bagian keyboard. Menurut gue nih ya, si laptop Acer Swift 3 ini punya travel key yang nyaman kok buat digunain sehari-hari. Buat adaptasinya juga nggak terlalu sulit sih bro di keyboardnya. Kemudian ada lampu backlit dengan satu tingkat aja nih ya, dengan cara menekan F8, udah langsung nyala tuh. Lanjut lagi ada trackpad nih yang cukup gede dan ditempatin agak ke sebelah kiri dari laptop ini. Dan buat kalian yang punya mobilitas tinggi ataupun sering keluar rumah kerjanya dan jauh dari colokan, jangan khawatir karena laptop Acer Swift 3 ini diklaim mampu bertahan sampai 12 jam. Gak cuma itu, karena Doski ini punya teknologi pengecasan cepat ataupun fast charging, cuman 30 menit aja ngecas, Doski ini mampu bisa dipakai sampai 4 jam penggunaan. Kemudian buat kalian yang masih work from home ataupun belajar di rumah, kalau mau conference jangan khawatir karena laptop Acer Swift 3 ini udah punya kamera HD 720px, super high dynamic range. Lalu ada dual speaker yang terdapat di bawah laptop ini yang amat sangat mendukung dalam segi audio. Kemudian terdapat juga nih fingerprint reader di laptop ini untuk memudahkan kalian saat ingin mengakses si laptopnya. Bagaimana brother, setelah beo paparkan secara transparan semua keunggulan yang dimiliki sama Acer Swift 3 Ryzen 4000 series ini. Apakah kalian tertarik? Kalau misalnya mau ngetakis, langsung aja karena udah ready di semua jaringan penjualan Acer di seluruh Indonesia dengan harga 9.999.000.
Tapi ini sebenarnya Acer memberikan penawaran menarik namanya Productivity Package, yang mana itu kalian bisa menikmati Office Home and Student 2019 seharga Rp1.799.000. Baik, rasa cukup ya review laptop kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu buat kalian yang lagi nyari laptop. Kalau mau ngetakis, link pembeliannya Bewok taro di kolom description. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.